Berjuang demi rasa cinta. Lihatlah saat Yanto Basna tak mau kalah sprint hingga hajar striker Buriram. Lanjutan Liga Premier Thailand atau dikenal dengan Thai League One mempertemukan klub Yanto Basna dengan klub papan atas Liga Thailand Buriram United. Yanto Basna langsung bermain sebagai starter pertandingan sekaligus ditunjuk sebagai pemimpin lini belakang PT Pacuap. Setelah mencetak gol dan menjadi pahlawan di laga sebelumnya, Yanto Basna kembali dipercaya pelatih PT Pacuap untuk selalu mengisi line up utama PT Pacuap. Dan laga ini menjadi reuni Yanto Basna bertemu dengan pemain All-Star Liga Thailand yang waktu itu Yanto Basna dipilih untuk melawan timnas Thailand. Kontribusinya di laga ini sangatlah mencolok dengan intersep-intersep sempurnanya membuat PT Pacuap semakin kokoh. Apalagi waktu Yanto Basna beradu sprint dengan lini penyerangan mereka, Yanto Basna sampai memenangkan duel tersebut. Hingga dealnya harus dilanggar pemain Buriram karena terlihat sangat kesal. Tak hanya itu, intercept bola-bola atas Yanto Basna selalu memenangkannya karena dia juga mempunyai postur yang sangat tinggi. Pemain belakang PT Pacuap sangat kokoh. Pemain dari Indonesia dia kuat dan cepat, ungkap pelatih Buriram setelah laga berakhir. Saat ini PT Pacuap berada di urutan ke-10 Thai League One dengan poin 37 dari 29 laga yang sudah dijalani. Jadi menurut kalian, gimana penampilan Yanto Basna di laga ini? Apakah memuaskan, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentarmu.